Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini segmen buat bicara bersama Bro Flintstone. Dan kali ini Bro bersama Siti Sara, Sumi dan juga anak dengan Comel. Comelnya. Okey, buat masa sekarang dia tengah tidur, so tak ada masalah untuk kami buat recording ni. Last pun saya ambil tahu pasal Siti Sara dan Sumi pun sebab je lawak lah kan. Oh. Memang yang baik. Alhamdulillah tahun ni, tahun lepas dan juga tahun ni rezeki saya berlimpah-limpah. Ini saya rezeki kami sekeluarga. Rezeki kami sekeluarga. Okay. Sepatu saya dengan Jeb dah ada lagu yang siap dah ada dua. Lepas tu saya dan isteri saya pun ada single Cinta Itu Nyawa baru masuk radio. Saya tak ada sebanyak itu sebab Sarah baru melahirkan seorang anak yang sangat baik. Comel, pandai, manja. Pan Asia. Tak ada lah ni, banjar. Banja. Dalam waktu sekarang ni, Sarah kena concentrate more on Sarah punya Cinta Itu Nyawa, duet bersama Shui. Tak banyak lah sebab Sarah concentrate pada nyanyian dan juga anak sahaja. Juga suami. Bagaimana pula perkembangan si anak ni? Perkembangan dia makin membesar. Tak boleh cakap. Okay, tak apa. Biar mak dia wakil kan. Apa tu? Tak boleh cakap. Tak boleh bercakap okey. Dia bercakap dalam hati je. Dia, perkembangan dia dah mula mengesot. Dia dah pandai nak berborak-borak dengan orang. Tapi dalam bahasa dia lah. Kan? Lepas tu dia dah pandai nak senyum, pandai nak gelak. Cerita lah, dengar cerita lah. Ni tak tahu apalah kan, gosip ke apa kan. Ni bukan gosip lah, sorry. Semua tak buat pula gosip. Okay, okay. Dengar cerita, lagu ni memang ada kena-mengena dengan hidup you all. Betul. Boleh cerita kan? Sebab tu lah dia nak nyanyi dengan saya. Lagu tu saya suka. Sebab saya suka lagu dan lirik dia. Sebab tu lah saya minta dengan Abang Adi Alfian sekarang. Bang, saya nak lagu tu abang. Nak pinjam untuk majlis nikah. Sebab saya suka lirik dia. Sebab lagu tu saya dengar sebelum saya kahwin lagi. Masih dia tengah record untuk cari single dia. Kisahnya? Dalam 4-5 lagu dia. So dia nyanyi. Lagu tu yang paling saya suka. Sebab lirik dia. Kita pernah macam sebelum kita nikah tu ada macam-macam lah jadi kan, yang buatkan kita rasa macam bukan kita lah, basically saya lah buat rasa macam sebab dia jual mahal ni. Mesti lah jual mahal. Mula tak best. Jadi kau kuat tu. Jadi lirik, cinta tu mahal, bukan semua orang boleh dapat. Jadi lirik dia lah. Cinta tu nyawa. Okey lah, yang terakhir lah. Ada tak apa-apa nak cakap pada peminat? Okey, kepada peminat saya dan juga Siti Sarah, dengarkan single terbaru kami, Cinta Itu Nyawa. Kenapa perlu dengar lagu tu? Sebab lagu tu penuh makna buat kita orang. Okey, itu saja daripada Syuhin dan juga Siti Sarah. Termasuk anak dia cakap dalam hati. Dan itu juga yang terakhir daripada Bro. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi menonton video ni. Dan itu saja daripada Bro. Okey, assalamualaikum. Peace ya. Peace.